Halo, cek cek kedengaran.

冰川。

<laughs> nah, nah, ini cuma operasi <scenes> ini shuttle, nanti kalau misalnya untuk pakai lagi ngomong terus misalnya terus misalnya

Teman-teman awesome. yang baru datang dipersilakan untuk mengisi bagian depan dulu, ya.

bagus, bagus sekali. Oh. Right. Ya, yeah, bisa dimulai. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Uh, ladies and gentlemen, welcome to the our book review of the theory and practice of Pancasila and civics education. I am your master ceremony for today's discussion. My name is Linda Dalimin, a master student at Yujakara State University, and I am delighted to guide you to Enlightening Event. Today we are privileged to have distinguished guests with us. First, allow me to send gratitude to the Honorable Dean of Faculty of Social Science, Law and Political at Yujakara State University the Honourable of the Chairperson of the Department of Civics and Law, the Honourable of the Lecturers who can came on the seminar this morning, and the Honourable for our speaker, Prof. Will Fiechler. Prof. Fiechler has extensive expertise in the fields of social and political science making him an available researcher for today's discussion before we delve into our seminar discussion let's take a moment to appreciate its significance to give you an overview of our discussion agenda we will begin with a keynote address by professor louis figler professor of education at the university of humanistic study in utrecht the netherlands some of his significant publications and research are Moral perspective on of citizenship of education on IEA, International Civics and Citizenship Education, Global Citizenship Education in the Global South Educator Perspective and Practice, and many other else. And also, Mr. Samsuri, as a lecturer who has been engaged in the education, and Civics Education, for dozens of years and has produced dozen of, dozen of the world that support the development of Civics Education area. After each presentation, there will be a brief Q&A session to encourage dialogue and understanding. So before we proceed into our discussion, some important housekeeping notes are, please ensure your mobile phone are turned off or on silent mode. We will come to your question to encourage you to save them in a Q&A session. Now, without further ado, let's get... Now, without further ado, it's an honor to invite Professor Will Fihler to deliver his keynote address about a book review on. Okay, <laughs> ini kurang briefing ya, sepertinya ya. <laughs> Jadi, Bapak dulu, J langsung profil nih, gitu. Pak. Without further ado, it's honor to invite Dr. Samsuri to deliver his keynote address about theory and practice on penicillin and Cephex education the, for Pak Samsuri, time is here. Thank you. Thank you very much, Linda, Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Uh, Pak Sekretaris Departemen sudah hadir. Ada tamu dari Untas Pamulang, Ibu Dr. Yati Resmiati, MPD, beserta kolega yang juga dari kemarin ya, datang ke Jogja dalam rangka merebut Ibu Kota Revolusi Indonesia, gitu katanya. Karena Ibu Kota Proklamasi akan jadi museum setelah nanti pindah ke Kalimantan. Jadi saya punya dua Ibu Kota, Ibu Kota Proklamasi Kemerdekaan dan Ibu Kota Revolusi Kemerdekaan di Yogyakarta. Ibu Kota antah-berantah enggak tahu di mana gitu ya, karena kita akan ditaki hutang dari sejumlah transaksi politik ekonomi di masa pemerintahan sekarang. Uh, saya sudah sampaikan ke Pak Wil bahwa nanti saya akan mengatakan dengan bahasa Indonesia. I say with, uh, bahasa and then you can continue with in english uh, about this book okay uh, saya sangat senang Pak Will mau berkunjung berkali-kali meskipun tentu saja saya secara pribadi ini merupakan jasa yang paling tinggi karena reputasi akademik tidak bisa dibayar dengan uang reputasi akademik tidak bisa digantikan dengan materi integritas dan juga kesukarelaan untuk bisa hadir di dalam kampus kita, kampus UNY. Ini merupakan satu anugerah kalau menurut saya. Jadi, kalau boleh saya sampaikan bahwa tujuan dari pertemuan pagi hari ini adalah pertama, ini khas mengajar ya. Jadi tujuan pertama pagi hari ini adalah pertama bahwa uh, kami ingin menyajikan buku yang, ya, yeah, uh, you bring up. Uh, buku ini masih dami karena uh, next week baru akan versi final dalam uh, apa satu penerbitan yang lengkap. Sehingga nanti pagi hari ini kami akan Mengenalkan apa yang ada dalam buku kami ini, ya, saya boleh sebut "kami" karena sebenarnya gagasan utama lebih banyak pada Prof. Will. Sedangkan saya melengkapinya dengan konteks Indonesia yang sangat terbatas. Um, kalau boleh saya sampaikan bahwa tujuan pertama kami adalah untuk mengenalkan apa yang dimaksud dengan teori dan praktik pendidikan kewarganegaraan sebagaimana dihimpun dari buku kami tersebut yang insya Allah diterbitkan oleh penerbit ombak Yogyakarta di tahun ini, di bulan Oktober ini. Dan kami merasa bersyukur karena Pak Wil selain bersama-sama menerbitkan buku ini, juga beliau di bulan Juli sudah ada buku yang lain yang juga diterbitkan oleh Brill jadi idenya beriringan. Jadi kalau boleh saya share screen, gagasan awalnya adalah uh, bahwa buku ini ya sebenarnya merupakan semacam kado beliau untuk kajian pekan di Indonesia. Pertama karena Kajian PKN di Indonesia selain berorientasi untuk uh, nasional isus masalah-masalah kebangsaan di dalam negeri, PKN juga uh, berkecimpung atau berkelindan dengan masalah-masalah internasional. Dan kajian PKN tidak melulu hanya domestik, tetapi juga ada mata rantai dengan mata kajian secara disiplinari secara internasional. Di awal reformasi barangkali teman-teman Bandung atau kawan-kawan yang terlibat dalam Saiset itu kan sangat merasakan pengaruh PKN ala Amerika Serikat di bawah Center for Civic Education, termasuk juga beberapa uh, bagian di sini ada yang juga terlibat, Bu Dokter Yati, mungkin di bawah asuhan Prof. Kosasi Jahiri almarhum misalnya atau Prof. Udin Winata Putra almarhum, itu kan. Uh, menjadi pionir uh, kajian PKN di awal-awal reformasi dan saya sebenarnya sangat senang kalau kalau saja lembaga itu masih ada tetapi karena suatu miskomunikasi saya dapat cerita dari Prof. Bunyamin salah satu promotor disertasi saya uh, ya karena komunikasi yang keliru ketika wakil Center for Civic Education datang ke Jalan Taman Siswa Bandung, di mana kediaman Prof. Kosasi Jahiri Almarhum ya, ada, ada salah komunikasi, sehingga kemudian uh, menjadi sebab putusnya funding dan seterusnya aktivitas uh, civic education di Indonesia pada waktu itu. Jadi saya merasakan keterlibatan organisasi itu ketika tahun 2001, sebelum peristiwa 11 September, ada satu konferensi internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta di Hotel Santika Jalan Sudirman itu. Uh, kalau nggak <tuh> salah tiga hari ya. Jadi saya kebetulan sebagai kalau, kalau bahasa sekarang namanya dosen honorer ya, dosen tidak tetap, itu kan ikut hadir dalam forum itu dan merasakan spirit bagaimana kajian civic education sangat kuat di awal reformasi dan perlu kawan-kawan tahu bahwa pendidikan keluarga negara di awal reformasi di Indonesia itu sangat-sangat uh, memberikan harapan terutama setelah terjadinya pergantian uh, sistem kekuasaan atau bukan sistem kekuasaan ya pemerintahan yang di era orde baru yang otoriter dalam tarot-tarot yang dipahami oleh publik. Kemudian ada pencabutan ketapan MPR nomor 2 tahun 78 pada bulan November tahun 1998 dalam sidang istimewa MPR yang kawan-kawan tahu bahwa P4 adalah sumber pokok bahan pengajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan kurikulum 94 nah ketika dicabut tentu saja ada pakem atau uh, pagom ya uh, kekosongan materi yang mengakibatkan ada perubahan di tahun 99 dengan nama uh, suplemen uh, kurikulum 94 menjadi 9, suplemen 99 terutama materi-materi yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa orde baru ya seperti kebulatan tekad uh, ada beberapa materi yang saya mungkin kalau di kelas-kelas sering saya sodorkan link konten yang memuat perubahan materi kurikulum mata pelajaran PPKN versi 94. Lalu di tahun 2000-an awal, memang semangat reformasi, spirit reformasi, mendorong juga pembenahan pada konteks pendidikan, khususnya pendidikan keluarga negaraan, yang salah satu inspirasinya adalah dari Center for Civic Education di sana kemudian uh, saya melihat dalam beberapa teks ya ya saat waktu itu tahun 99 eh uh, 98 ya 98 atau 98 99 uh, ya sedang berkelana ya mencari pekerjaan juga jadi saya pernah magang di Pusat Studi Agama-agama sebagai peneliti lepas ya ya waktu itu gajinya 500.000 lebih tinggi daripada gaji dosen saya coba saja tanya Pak Yato. Pak Yato tahun 98 gajinya berapa PNS itu? Berapa Pak tahun 98 gajinya? Ya, jadi saya sebenarnya ingin memilih tidak jadi dosen sebenarnya waktu itu karena gaji peneliti itu besar sekali 500 dan dari sana kemudian sisa-sisa honor peneliti itu buat ongkos kawin saya di tahun 98. Jadi 98 mahar yang saya peroleh itu dari honor meneliti. Ya alhamdulillahnya ada yang mau menikah dengan saya gitu ya. Karena mau menikah dengan anak PKN itu susah. Kecuali Pak Yato, Pak Mur, atau Pak Halili ya. Dapat orang PKN sendiri. Kalau saya mungkin karena nggak jodoh dengan orang PKN. Tapi kemarin perasaan rasanya di rumah Pak Harno siapa itu ya? Yang Uh, mbak biwi ada mbak biwi oke ya. Jadi orang-orang PKN dapat orang PKN itu rezeki besar. Tapi lebih baik dapat orang yang dari luar PKN itu juga. <laughs> Gak apa-apa. Jodoh di tangan Tuhan, bukan di tangan Hansip ya. Baik teman-teman uh, semuanya, I'm sorry because uh, I'm many said with Indonesian language. Oke. Okay. Um, Baik, saya teruskan. Jadi perkembangan kajian PKN di Indonesia sangat terbatas untuk dibaca publik internasional. Maka kemarin ketika Pak Will mengajak kami di tahun 2022 untuk bicara di dalam forum bersama mengenai kajian PKN di Asia Timur, Asia Tenggara termasuk Indonesia, ya, saya sangat senang hati. Baik, hadirnya buku ini pertama-tama saya harus cerita masa lalu dengan peristiwa 10 tahun ketemu awal-awal dengan Pak Will. Jadi ini gimana ceritanya? Biar gerak. kadang, -kadang saya harus apa? Saya harus ganti skenario. Saya teruskan supaya ini teman-teman yang di Zoom bisa menyimak. Ya, uh, saya coba cerita sedikit tentang awal perjumpaan kami, saya dengan Pak Will ya. Jadi, 10 tahun yang lalu, uh, 10 years ago, uh, we meet in APNME Conference in Yogyakarta. Uh, kebetulan universitas negeri Yogyakarta sebagai host uh, dari FNMI Conference tahun 2013 dan kebetulan ini juga kebetulan rezeki juga ya. Jadi saat break makan siang acara konferensi ini kami ngobrol bertiga saya Profil dan Prof. Udin Minata Putra almarhum satu meja ngobrol ya tentang berbagai topik yang santai sampai yang agak serius. Ya, yang santai dari mana, di mana kerjanya dan lain-lain gitu. Ya. Termasuk <tuh> pertama kali kami tahu bahwa profil punya istri yang kelahiran Surabaya di apa? Di waktu itu ya kami ceritanya. Jadi ya pertemuan itu kemudian menjadi titik awal ya. Jadi waktu itu saya kebetulan di mandat sebagai ketua jurusan di 2012 sampai 2015 ya dan di forum itu kemudian pada akhirnya memberi jalan bagi kami untuk melanjutkan beberapa kegiatan termasuk kuliah tamu seperti sekarang termasuk juga beberapa kegiatan pertemuan yang melibatkan Prof. Will ketika misalnya menjadi narasumber di seminar-seminar yang diselenggarakan di UNY saya ingat profil di tahun 2017 sebagai speakers di INCOTEP uh, Conference ya, international conference for teacher education uh, program uh, INCOTEP. yang kemudian makalah-makalah yang diterbitkan dipublikasikan oleh Routledge di tahun 2019 uh, ada tulisan Wil, ada tulisan kami di beberapa dosen UNY juga banyak termasuk mahasiswa-mahasiswa S2 yang uh, kolaborator dengan para dosennya kebetulan saya dan Pak Suharno menjadi tim teaching uh, tim riset yang kemudian uh, sempat terlibat di dalam Incotep uh, Conference tahun 2017 yang kemudian papernya diterbitkan tahun 2019. Di luar itu, uh, profil juga bicara di forum Iceri, Iceri uh, International Conference Educational Research in 2019 in Garuda Malioboro Hotel. And then ya, yeah, kemudian 2019 ya waktu itu bersamaan dengan pemilihan ketua jurusan PKNH Pak Sunarso dan Pak Suyato sebagai sekretaris bulan kalau nggak salah bulan Desen, bulan November ya Pak Yato ya November atau Oktober 2019 jadi uh, di sela-sela konferensi itu ada kegiatan jurusan yang memilih kacur dan sakjur oke okay, lalu 2018 profil dan kami datang diundang untuk hadir di Iconec e ya, e International Conference uh, Educational and uh, Technology ya di Muria Kudus University uh, 2018. Dan ya sangat inspiratif karena kita bicara kearifan lokal, teknologi dan pendidikan bersama Christopher Drake dan beberapa tamu dari Jepang dan Malaysia. Oke, okay. itu untuk konferensi. Jadi konferensi yang pada awalnya ya karena kami merasa bahwa FVNMI merupakan satu forum internasional yang berada di kawasan Asia Pasifik yang cukup prospektif untuk mengajak akademisi dan sarjana pendidikan moral dan kewarganegaraan termasuk etik ya. Dan ini berlanjut sampai kemarin tahun lalu ya. Jadi ini ada Pak Halili, ada Pak Soeharno di sini. Kalau ya ini ya biasanya kami selalu disebut trimas ya. ya saya Pak Harno dan Pak Halili itu karena kemana-mana mesti tiga orang itu sehingga kadang, kadang tiga orang ini dianggap berbahaya katanya <laughs> suka bawa-bawa UNJ ya jadi uh, Ada Pak Will di sini. Ini dia. Kelihatan nggak? Ya, yeah. ya, yeah. <laughs> yeah, di belakang. Oh, sorry. Ya, yeah. jadi ini Pak Will, kelihatan ya? Di belakangnya itu pohon Pak Payato, hafal nama pohon yang terkenal di Australia itu? Hmm? Ada randa-randanya itu, jakaranda. Apa? <laughs> ya, saya tahu dari Bu, Bu apa? Bu Widi Pangesti. Bu Pangesti. Oke, okay, uh, ya ini perjumpaan kami yang berikutnya di Sydney. Kemudian uh, kami juga ketemu lagi di. Taiwan 2009, 2018. Ya, di sini ada Pak Will. Kebetulan yang datang kami berdua aja, Pak Harno dan saya. Kaos apa? Batiknya agak mentereng, mencolok sendiri, batik Madura. Dengan ya, ini yang terakhir saat sebelum pandemi. Ketika hadir di forum apa namanya di Bali di Bali, beliau ini di sini dan saya di belakang dia. Oke, yang terakhir kami hanya ketemu secara uh, daring karena soal visa ya waktu di Manchester tahun kemarin dan kebetulan profil baru selesai operasi kaki ya Anis uh, jadi lututnya harus dibedah sehingga tidak boleh jalan jauh gitu. Dan alhamdulillah acara ini tetap berlangsung meskipun secara daring. Dan ini yang kemudian ditindaklanjuti di saat konferensi kemarin di Jetsu. Baik, gagasan penerbitan buku ini sebenarnya sudah dimulai sebelum profil datang Desember yang lalu. Before Will come Last year, uh, we discuss about uh, his articles for one books uh, in Indonesia uh, language. Kemudian dilanjutkan di Utrecht, Februari 2023, dan ada proses panjang di salah-salah persiapan APNMI 2023 di Jetsu, dengan beberapa penulisan dan tentu saja pencarian funding untuk supaya hadir di forum seminar waktu itu. Uh, ya, yeah, kami melihat bahwa saya pribadi melihat bahwa Will Fehlers Mem memiliki kontribusi untuk merintis dan membangun paradigma humanis ya, uh, dalam uh, pendidikan moral dan negaraan. I think uh, humanist perspective in moral and citizenship education is new uh, perspective for us here because uh, moral and citizenship education uh, develop with Uh, political orientation or moral development orientation uh, ya saya melihat bahwa pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan moral terutama selama ini kalau di dalam konteks Indonesia selain basis moral politik kebangsaan juga moral moral agama ya tapi uh, ini bukan berarti bahwa moral humanis yang diusung oleh Pak Will Fahlers, itu kan bagi saya adalah pilihan karena dalam tradisi Eropa atau Barat, humanis itu bisa uh, agnostik atau bahkan atis. Gitu ya. Tapi, bagi saya, humanis dalam perspektif yang lain adalah bagaimana cara pandang kemanusiaan yang bersifat universal, tanpa harus kemudian mengabaikan norma-norma dasar yang menjadi keyakinan, entah agama ataupun uh, keyakinan kemanusiaan yang lainnya. Jadi, saya melihat dari tulisan-tulisan Pak Will Behlers. Uh, pandangan humanistik, pandangan humanis itu menjadi sesuatu yang berbeda, dimana beliau mencoba mengaitkan dengan perspektif Paulo Freire misalnya kemarin saat berbicara uh, tentang empowering, ya pemberdayaan, bicara tentang uh, critical dimension di dalam pendidikan kewarganegaraan, dan juga dalam uh, konteks pembangunan manusia dalam konteks, bukan pembangunan ya dalam konteks pembentukan karakter yang menampilkan proses dialogis di dalam uh, proses pendidikan itu sendiri. Jadi dalam tiga model proses belajar dari uh, kritis dialogis sampai dengan trans, uh, apa? Uh, dialogis uh, kritis satu lagi apa? Mungkin Mbak Linda masih ingat kemarin dari Pak Wil Oh ya nanti moderator bisa melengkapinya. Jadi saya melihat bahwa perspektif humanis ini menjadi satu cara yang berbeda dan penting untuk menjadi bagian dari uh, spektrum kajian akademik pendidikan keluarga negaraan. Jadi dalam pandangan saya uh, humanis perspektif memberikan ruang untuk bersama-sama mewujudkan teori dan juga uh, praktik pendidikan keluarga negaraan. Dalam konteks Indonesia yang lebih maju, uh, ya, kalau di buku, kami sudah mengenalkan ya, beliau itu siapa. Ya, jadi kalau dari riwayat beliau, sangat nampak bahwa beliau ini punya track record yang linear dalam bidang moral dan pendidikan keluarga. Negara saya belajar dari beliau bahwa... Keahlian itu mestinya tidak zigzag, apalagi pragmatis hanya kepentingan untuk semata-mata karir ekonomi atau penghasilan ya. Jadi memang dari cara beliau menjadi guru besar, ya saya belajar bahwa menjadi guru besar itu dibentuk oleh karya, bukan karena sesuatu yang dipaksakan oleh keadaan gitu ya. Tapi ya oke okay lah kalau itu menjadi politik uh, sebuah kebijakan untuk menjadi guru besar ya nggak apa-apa sepanjang sesuai dengan kaedah dan kode etik yang disepakati. Uh, beliau menjadi salah satu editor buku seri yang saya kebetulan ada dua buku yang sudah diberikan oleh beliau yang dari hasil riset di intercultural democratic citizenship di Eropa ya di tujuh perguruan tinggi. Lalu buku yang terakhir yang beliau terbitkan di tahun 2023. Jadi saya melihat bagaimana konsistensi karya itu dibangun dan itu kemudian didukung oleh iklim akademik. Ya, saya membayangkan di Indonesia ada buku seri yang berkelanjutan dan permanen atau paling tidak stabil untuk selalu diterbitkan. Jadi dari seri Moral Development and Citizenship Education yang diterbitkan oleh Sense Publisher awalnya, kemudian uh, di, sekarang di Brill. Uh, nampak bahwa Prof. Will sebagai editor bersama Siri, theory, ya? You uh, co-editors with Siri. Ya, yeah. jadi Pak Will dengan Siri itu menjadi editor dari seri ini ya, mulai tahun 2011. Bayangkan 2011 sampai sekarang 2023 sekitar 12 tahun ya. Konsisten. Ada seri buku yang beliau editori dan salah satunya di antara buku itu beliau menjadi penulis utama. Dan salah satu seri yang terakhir adalah penulis tunggal yang berisi kumpulan-kumpulan artikel dan juga pidato emeritus beliau di tahun 2019. Jadi 2019 uh, pidato beliau dipublikasikan di Utrecht dan kemudian dimasukkan dalam seri yang terakhir di tahun 2023 baik uh, kalau dari latar belakangnya beliau itu kan di psikologi perkembangan ya mungkin kalau kemarin teman-teman ikut dua hari ya nampak beliau sangat familiar dengan siapa itu Kohlberg siapa itu Likona atau siapa itu uh, siapa? P.A.C. ya kemudian siapa lagi? ya Paulo Freire kemudian siapa nah dan ya beberapa sarjana Eropa atau Amerika yang intensif berhubungan dengan kajian psikologi perkembangan khususnya perkembangan moral maka kalau saya di kelas sering ya itu karena takdir juga saya S1 PMPKN kemudian disuruh ngajar oleh lembaga ngajar etika awal-awalnya lalu diperkembangan oleh senior kami Pak Dr. Mukson, Dr. Andes Mukson, Ar, M.Pd, eh, bergabung dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan Moral. Lalu oleh Pak Holisin, saya dimasukkan tim dengan beliau dalam mata kuliah Pendidikan keluarga negaraan yang eh, sekarang saya kembangkan dalam konteks yang sangat luas. Jadi belajar dari karir pekerjaan saya, jadi nampak relevan dengan apa yang dikembangkan oleh Prof. Will. Jadi, dimensi moral education dan dimensi civic education uh, tumbuh bersama-sama dalam perjumpaan uh, dengan profil fahler selama ini, sehingga saya merasa beruntung karena saya dan Pak Will punya atmosfer yang sama untuk wilayah akademik, pendidikan moral, dan kewarganegaraan. Oke. Okay. Beliau juga menjadi jurnal apa associate editor dari sejumlah sejumlah jurnal internasional. Termasuk nanti bulan Desember ada seri khusus tentang uh, pendidikan moral dan kewarganegaraan di Asia. Lalu ya ada beberapa karya yang mungkin nanti teman-teman bisa cek di website beliau ya uh, wilfhelers.com.com yang nanti bisa dilihat dan ada berapa yang bisa diunduh gratis. Jadi ini saya kira kesempatan untuk teman-teman akses. Oke, okay. Kalau saya masih anak kecil, masih muda, baru 25 tahun ya. Ya, masih muda inilah. Oke. Okay. Kemarin jenggot saya masih sempat panjang, tapi saya ikut seperti jenggot saya di bulan Juni agak mulus sedikit lah ya yeah. oke okay, jadi karir saya sejak 2002 sebagai dosen tetap di sini ya memiliki satu kesempatan untuk dialog dengan Pak Will tentang karya-karya tentang moral dan uh, civic education baik uh, buku kami ini berisi delapan bab yang masing-masing bab berasal dari delapan artikel berbeda. Jadi delapan artikel berbeda ini, bab satu dari tulisan Prof. Will yang dimuat di dalam buku hasil penelitian beliau di tujuh universitas di Eropa. Jadi di antara peneliti itu ada Maria Buxarais. I think you remember Maria Buxarais. Jadi Maria Buxarais, beliau dosen di Universitas Spanyol di Katalan. Dan beberapa kami coba komunikasikan karena fenomena katalan sebagai satu bagian pendidikan multikultur di Eropa di Spanyol maksud saya mirip dengan apa yang terjadi di Quebec upaya-upaya uh, untuk separation uh, apa self determination ya sebagai satu negara merdeka sendiri oke okay, uh, bab dua kami ambil dari jurnal globalization societies and education yang ini kemudian menjadi topik spesifik dari buku beliau di Brill tentang dimensi moral dan politik moral and political dimension uh, uh, apa, tentang aspek-aspek moral dan uh, politik dari buku beliau di tahun 2023 di Brill. Kemudian bab tiga uh, kami ambil dari jurnal Educational Review tentang perbedaan ragam perbedaan pengajaran nilai-nilai moral dan kewarganegaraan dengan beberapa kasus pengalaman di uh, Belanda terutama. Kemudian bab 4, ini juga uh, bicara tentang bagaimana pengajaran nilai-nilai moral dan keluarga dengan berbagai pendekatan yang beragam. Kemudian bab 5, ini bicara tentang apa sih tugas guru. Tugas pokok guru dalam pengajaran moral terutama yang dipersepsikan oleh murid, orang tua dan uh, apa guru-guru itu sendiri yang nanti di bab lima ini uh, sangat menarik karena seperti di Indonesia banyak harapan yang sangat besar dengan dengan tugas moral yang harus diajarkan oleh guru. Tapi barangkali berbeda dengan di Belanda bahwa di Indonesia guru kita kan masih belum sepenuhnya sejahtera ya semuanya kecuali yang PNS atau yang P3K sekarang ya. Atau kalaupun honorer, kalau di swasta mungkin lebih sejahtera ya Mas Arya. Mas, eh, di SMP Budi Mulia tarifnya lebih berbeda daripada SMP Negeri 5, tapi honorer ya. Ada yang honorer di SMP Negeri? Guru-guru kita di sini? Oh, kemarin ya mestinya ya. Uh, ada yang menjadi Mas Dava mana Mas Dava? Ada. Ada Mas dapat Mas Dafa kan juga e, mengabdi di salah satu sekolah negeri ya. Kemudian bab 6, ini saya ambil dari jurnal Cakrawala Pendidikan. Waktu belum skopus ya. Kalau sekolah, sudah skopus lain lagi. Mungkin ya ini masih rejim lama, jurnal Cakrawala Pendidikan lama. Lalu bab 7, ini salah satu karya yang saya pikir perspektif humanisnya sangat menonjol dari Paulo Freire, jadi Journal of Moral Education. Dan yang terakhir, ini sebagai satu harapan bagaimana membentuk satu paradigma yang disebut dengan pendidikan warga negara demokratis kritis, ya, critical democratic citizenship education. Saya mungkin beberapa kali di perkuliahan saya, terutama S2. Menawarkan kajian antara pedagogi kritis, critical pedagogy, and uh, critical citizenship uh, democratic. Yang salah satunya dipinjam oleh Pak Will, dari Pak Will Vahler, ya. Jadi dari perspektif West Hamer and Kenny, uh, 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 sarjana yang terkenal ya, uh, West Hamer and uh, Kenny. Ya, beliau menulis tentang what kind of citizen yang membagi tiga tipe Oh ya, yeah, tipe warga negara personal responsible citizen, participatory citizen, and then the last is social justice oriented citizen. Jadi ini ini saya kira bagian yang terakhir ini yang saya menganggap menjadi satu dalil yang penting untuk melihat konteks pengembangan PKN di masa depan dengan perspektif critical democratic citizenship. Indonesia nampaknya ada harapan itu, tetapi kultur tidak mengizinkan kalau saya melihat. Karena kritis dalam konteks kita itu anggapannya kurang ajar, tidak sopan. Apalagi sampai mengulik pada hal-hal yang sifatnya substansial, itu dianggap seperti seorang interogator di pihak kepolisian. Kamu bertanya seperti seorang reserse, Padahal, gitu. kan, ingin tahu sebab musabab dan seterusnya, ya. Jadi, uh, secara teoretik, berpikir kritis yang sekarang populer, ya, critical thinking itu, ya, bagus, sih. Tetapi, secara empiris, praktiknya agak kesulitan karena pengaruh budaya yang dalam konteks Indonesia menjadi sangat uh, perlu untuk diadaptasikan. Baik, uh, ini adalah kerangka isi dari buku yang kami tuliskan. Jadi ada kata pengantar dari Pak Will dan kami rangka berdua. Lalu bab pertama bicara tentang konsep pendidikan keluarga negaraan demokratis kritis. Ini yang menjadi dalil-dalil uh, atau tesis-tesis yang kami uh, sampaikan. Jadi Pak Will mencoba menampilkan uh, apakah yang dimaksud dengan pendidikan keluarga negaraan demokratis kritis? Lalu, apa saja dimensi-dimensi moral dan politik dalam pendidikan keluarga negaraan global? Uh, kemarin, kalau teman-teman ikut, itu kan ada yang bersifat oven, kemudian apa lagi? Masih ingat? Ada tiga, ada tiga pola. Oven, social, uh, social political construction, terus tiganya apa? Oh ya ya lupa ya nanti baca lagi di, di, di artikel yang nanti saya sodorkan atau buku yang nanti kami siapkan. Lalu pendidikan nilai dan moral dan kenegaraan ini ini uh, juga relevan dengan kajian kita dan pengajaran nilai-nilai dalam pendidikan kenegaraan termasuk tugas guru pendidikan kewarganegaraan politik pendidikan kewarganegaraan di era reformasi di Indonesia pendidikan moral humanis Paulo Freire dan pendidikan kewarganegaraan masa depan. Ini yang uh, bukunya nggak tebal ya 190-an ya, oleh penerbit ombak. Ya, jangan lebih dari 200 supaya bisa dijangkau harganya katanya begitu. Karena walaupun di Eropa harganya sangat murah kalau ukuran di sini. Kan kalau di Eropa, kalau di tempatnya Pak Will, itu harganya sekitar 5, 0,5 euro. Gitu. Ya kalau di sana murah banget buku semacam itu, 5 euro. Kalau di sana, di waktu saya beli buku untuk anak saya, waktu pas di Utrecht itu, buku ini sekitar berapa? 25 euro. Gitu. Selisihnya jauh sekali. 1 euro sekitar 16.500 saja. Bisa dihitung lah. Jadi, jadi waktu itu anak saya pesan buku tentang sejarah Belanda. Di tahun 40-45, jadi di mana eh, bagaimana Belanda diduduki oleh Jerman di Perang Dunia Kedua, termasuk gambar yang paling populer itu di DOM Toren. Dom Torren sebagai koper dari buku yang sempat kami bawa. Ya lumayan, ada tiga jilid beratnya sekitar 6 kilo, gitu ya. Kalau di sini 6 kilo bisa untuk bantalan ya, untuk lempar tikus bisa. Oke, okay. baik dari buku ini nanti kami sangat uh, apa ya, berharap bisa memberikan kontribusi untuk peta kajian teori dan praktik yang berlangsung di terutama dalam konteks Belanda maupun di Indonesia. Oke, okay, uh, sebelum saya teruskan, saya sangat senang nanti kalau Pak Wil bisa bicara sepatah dua kata tentang buku yang sudah diterbitkan di dalam Bahasa Indonesia dari tujuh artikel beliau. Kami sebenarnya ingin menerbitkan banyak artikel dari beliau, tetapi lebih baik dibatasi karena nanti bisa dipakai untuk seri kami yang kedua, yaitu tentang uh, perspektif teori kritis tentang pendidikan kewarganegaraan. Jadi kalau teman-teman S2 itu kan sudah mendalami tentang teori kritis uh, pendidikan kewarganegaraan uh, dari Henry Giroux mungkin ya. Uh, ada yang masih ingat Mas Irvin apa yang disampaikan oleh Henry Jurox tentang critical theory dan hermeneutik dari pendidikan kewarganegaraan? Oh. Ada yang masih ingat yang sudah lulus ini? Mata kuliah teori dan prinsip PKN. Di sini ada yang lulus, Mas. Siapa <laughs> alumni nih? Ada alumni kita ini S2. Uh mbak mbak linda juga sudah lulus ya mata kuliah teori dan prinsip pkn iya ya sudah lulus semester iya semester satu oke okay, saya kira ini poin-poin utama yang ingin saya sampaikan nanti sebelum saya teruskan ke isi dari masing-masing bab barangkali pak wil mau bicara silakan terima kasih thank you for the presentation bapak uh, now it's We jump to the next. Yeah. Profile okay. is ready to believe what the meaning of what the inside of the book of uh, Profile. Thank, Thank you. Thank you. Good morning, everybody. <laughs> and it's nice to see many faces that I have seen before, yesterday or on Monday. So it's good that you're here again. Thank you for coming, and um, I hope you can understand. I'm very honored by this book. It's so nice to see seven articles of me translated now in um, in Bahasa Indonesia. So it's really an honor. One of the highlights of my career, having this book in Indonesian language. So I'm very, very happy with this. And um, I want to thank Dr. Samsuri for bringing this all together and making the translation together with the corrector. Uh, and um, I think he has done a fantastic job. and um, we spoke we spoke uh, a few times about which articles to include and And he always came with very good ideas, very good suggestions. And in particular, I like the order of the of the articles and the chapters, and also the titles he has made for each uh, chapter. So, I want to thank you, Dr. Samsuri, for this fantastic work. Thank you. And um, I really like music. And this feels like a, a kind of greatest hits, the greatest hits in Indonesian language, in <laughs> Kwanjong. <Rancong> music. <laughs> so I'm very happy with this book, and uh, uh, I hope that uh, many people read it and, and, and think about it and that this book helps people in developing their own theory, their own practice so it, so I, as, as, as uh, you may have heard already in one of my lectures, but also that you can read in the book, I, I really like that people are working in a creative way with all with with all kind of ideas i think that's very important and it's very big part of citizenship education that students think about society think about their role in society think about how to relate to other people how to help other people and becoming a, a, a good person a good identity so, it's very important that, that uh, uh, books and, and articles challenge people to think about moral development and citizenship development. I think that's very crucial. And I think people who, uh, who studied citizenship education, like you all do, have a, an important task in society to make society more democratic more just more equal and help people in getting a future a good future so as i said i'm very very honored with this book so i'm very pleased with it i also want to thank the publisher umbank they also did a very good job they work very hard and in a short time they make a very nice book that has been that looks very nice when you look inside, it's very well printed. And uh, we're also very happy that um, that we have chosen a publisher that that uh, that published books for quite a good price. So we didn't want to publish a book with a publisher that only asked a lot of money for the books. So I hope this helps people get, uh, buying the book. Getting getting access to the book. So, uh, what could I say more about the the book? Um, as I said already a few times, for me it's very important that you look at different perspectives on uh, on 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 uh, educational citizenship education. Look at different ideas about it, different ideological positions, different cultural ideas, different religious ideas. So it's very important to look at different perspectives, think about it, having dialogue with each other, with students. Those different ideas. From, from a psychological view. Point of view, it's very important that there are differences that challenge people. If you all have the same ideas, you don't need to think so much. You need to think a lot when people have different ideas. You have to think about what's, what is the, the worst, the, the benefit of the different arguments, the different ideas. So, from a psychological point, it's very important. To have different perspectives. And from a more political and sociological point of view, it's very important that those different ideas come together. I really like the work of, um, of um, Robert Putnam. I don't know if you're familiar with him, an American sociologist. And he speaks about that you need two processes. The first is bonding. And the second one is bridging. And with bonding, he means for every person, it is important that they have the feeling that they belong to a group, that they have family, that they have friends, that they have the feeling that they are part of a group. That's bonding. And uh, everybody needs that. But from the point of view of society, it's important that there are also processes of bridging that people can bridge that you can live together with people from other cultural backgrounds other social and cultural backgrounds that you can bridge from your own group to other groups that, that's the idea and, and society needs both processes the bonding that you feel comfortable with other people and Bridging that you that you can that you can live and work together and learn together with other people, and I think that's a very important task of citizenship education to develop both the bonding and the bridging. So that's I think is very important, and that relates to the pluralism. I also want to say a few words about humanism. I heard that uh, Dr. Samsuri was speaking already about that. In the Netherlands, human, humanism, humanism is quite a strong movement. And um, it's in the tradition of Spinoza, Spinoza, and uh, Erasmus, and also then Paulo Freire from Brazil. and But also, for example, Amatera Sen from India yeah uh, uh, and um Edward Said, this is also can call them humanists. and 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 humanism means that um, that, uh, uh, that that you that you are saying that people are responsible, human beings are responsible for their life. In humanism, uh, many people don't believe in a God, but they believe in humanity, they believe in, in that human beings can create a good world. And um, uh, humanisms, are, humanist people, are not against religion, but they personally have to made the choice that they don't believe. And in the Netherlands, humanism has the same rights as religious. For example, if you are going to a hospital, or are, if you are an the arm, army, you can choose for for, for a psychological help for a, a, a priest, Catholic priest, an imam, a, a pastor, a, a Christian pastor, or um, uh, a Jewish uh, um, rabbi, rabbi. So so and. and, and so uh, uh, I said already in yeah, and uh, and also for uh, for a humanist counselor. So so you have that choice, and also in public schools in the Netherlands, the schools that are not religious, people can choose either for uh, for uh, Catholic religious studies, Protestantic religious studies, Jewish religious studies, Islam religious studies. Or they can choose for humanist ethical uh, theory ethical studies. So they can choose for that. And um, so uh, so humanism is it, it, it started in particular became very important in the Netherlands after the Second World War. And then many people said we should really work on morality, and in particular on people who don't have a religious, that they are also working on morality, that and the idea that we don't want to have a, a war anymore. Unfortunately, there are sometimes wars also in, in Europe, like in Ukraine now. But it's very important that that all people are thinking about moral issues, and it doesn't matter so much what is the inspiration if if it's a religion or a humanistic perspective so it's very i think it's very important that we help people to to develop an own an own spiritual and religious and, and life view and worldview identity so it's so important that that people and among the people Teachers of citizenship education are very crucial for society in helping people to develop an identity. And as I have been saying always, and it's also very central in the book, I think the balance of autonomy and social concern is very crucial for personal well being, but also for the society and for making democracy stronger. It's important that, that all people have the possibility to develop an own, line, own, 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 own life, that they can make own choices, that they can take responsibility for their life, so that they become autonomy, autonomous. That's very important. But also important is that they value the social relationships. That they value being part of a family, being a part of their peers, being part of a community, being part of a country, so that they feel that the bridging when we're speaking by, within the bonding, that they that they feel that they belong to it and that they can help building society better. So that social orientation is very crucial, and I know and. In many Asian countries, there is a strong social tradition. And I think, I think you should stay on that. And as, as I in the Netherlands, we sometimes think that autonomy is too important. And we should work on, on becoming more social in our own community, in our own nation, but also worldwide. But that we are having a lot of solidarity with people from from other parts of the world. So that so the balance between autonomy and social concern is, I think, the crucial element of citizenship and development. Oh, what should I say more? Maybe you just start with question and answers. Huh? So. Uh, That you that you post questions or remarks and. Thank you so much for the presentation, Prof. Wheel. Now we jump for the Q and A session. Hold on, hold on, hold on. Let me give you some instruction first. Uh, pastikan bahwa penggunaan bahasa Inggris kita biasakan dalam forum ini. Yang kedua adalah yang mendapatkan pertanyaan terbaik ya Pak. Uh, best question nanti akan mendapatkan buku yang akan dipilih langsung oleh Profil, oke? Okay? Jadi kalau ada pertanyaan uh, uh, mengenai buku ini kan ada delapan bab ya, ada delapan bab. Kita tampung berapa pertanyaan, Bapak? Ya, dua sesi, dua-dua ya Pak? Tiga. 3 penanya, tiga penanya. Oke, okay, tiga penanya, tiga penanya ya. Satu sesi ini masnya sudah sudah tunjuk tangan. Uh, selain masnya ada lagi. Satu, dua. Cukup ya, tiga ya, tiga. Oke, okay. silakan dari masnya terlebih dahulu. Oke, okay. good morning. Good morning. Yeah. Thanks a lot. Yeah. <laughs> Thanks a lot for this uh, opportunity. So uh, I will introduce myself, repeat again. Uh, my name is Aga Herber. So um, I'm gonna say about a simple questions. Aga Herber. Aga, yeah. Yeah, just call my name is Aga. So um, I have prepared about the questions. So um, Mr. Will, we both, Recognize that the common goal of citizenship education is about creating people who are moral, good, knowledgeable, and efficient in society, right? And of the three, the most emphasized is morals. Okay. However, so uh, I try to um, uh, bring with uh, the case. Some time ago in Indonesia, we were shocked by the news that there was a student who almost killed. His teacher, um, because he felt his test score was low. And in America, as a reference in citizenship education, there have also been a various act of bullying, and even shooting that killed dozens of people. And this was done by young people. Yeah. Okay. Especially in Indonesia, we have Pancasila, uh, uh, the uh, the five principal guidance of Indonesia. And then explicitly in the Indonesian national education system, number uh, twenty in years two thousand and three, it is explained that national education aims, aims to create people who have faith and good morals. Uh, generally, so citizenship education is one of the rules that play a role in realizing this. I remember a sentence of Yuval Noah Harari, uh, Harari uh, authors uh, of the *Sapiens*, uh, the good book. That I care recommend for you all. He said, humans are always better at creating tools than using them wisely. Okay. Is this the condition currently being experienced? Okay. I think that's uh, my question. Uh, it's your turn. Yes. Thanks. pendidikan moral yang ada di Indonesia uh, mungkin Masnya harus uh, ini saran saja ya kita update kan tadi Masnya undang-undang nomor 20 tahun 2003 ya yeah. kita update lagi ada lagi undang-undang terbaru tentang pendidikan moral itu nomor 18 tahun 2020 tahun 2018 itu juga ada jadi yeah, acuan akhirnya, acuan ya. kita yang untuk di dalam sistem pendidikan itu kan sistem pendidikan yeah. nasional 2000, uh, nomor 20 tahun 2003 it, itu sudah diupdate lagi karena itu kemarin saya masukkan kertas si saya dan di yeah, komentar sama Prof Marsuki ya oh, yeah. Prof. Marsuki, ada lagi yang lebih Okay. itu, jadi itu nggak usah dipakai lagi. Ada ajuan terbaru standar nasional pendidikan lagi. Ya, yeah. Lex, okay. lagi priori gitu. ya yeah, Oke. Okay. Uh, you got the question, Prof. Yeah. Oh, ini langsung jawab apa? Oh, Oke. Okay. Now, uh, you got the answer yeah. of the question. Yeah. Thank you so much, Prof. Thank you for your question. I think you you raised a very important point, and um, uh, I hope. I have stressed in, in, in my lecturing, but also in the book that I'm not saying that in the Western world we have saved all the that we have saved all the uh, that that have we that we have solved all the problems in in the Western world in the Netherlands, but also in the United States, there are really problems like we say that the killing of a teacher and the, and the, and the and the shootings in, 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 in the United States in schools and in universities, and uh, the bullying. Uh, I was speaking about that yesterday too, and um, we still have serious problems on that, and um, and uh, uh, also and the inequality for people. Uh, uh, from a migrant background, and people from lower social class, they have more d difficulties entering uh, a good education, entering good universities, getting a good job. So we still have a lot of problems in the Western world, and um, uh, I hope that uh, that in, in my work, I'm, I'm not that, that I'm not arrogant and say we are solving the problems. No. Together with the people from all part of the world, I want to think about it. What's uh, what we should do and what is helpful. Uh, and uh, uh, so, so as you can hear, I'm very positive about the social aspect of Asian life, uh, and, and you should really uh, emphasize that. And uh, and, I'm all, and, and at the same time, I'm critical about. Western societies, because of the big inequality, the lack of focus enough on social justice, you say a lot, you speak a lot about democracy, but often the, in a way that's more market oriented than, than, is, than is oriented to social justice. So, 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 the Western world also has still to do a lot, a big job, and. Uh, so it's not uh, so it's not fair if 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 uh, if Western people are arrogant and saying we we know how to make good citizenship education. No, we have some ideas, huh? uh, but but also we should try to learn from other people. So uh, I'm, I'm, I'm uh, really try to learn from other other people, and like like I do from from, from discussing with you here. Yeah, I working together with Dr. Samsuri, so to really see what, what 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 are good practices in different parts of the world and in different cultural settings. So uh, it's very important to look at that. At uh, um, also uh, in our book series that we have uh, on moral development and citizenship education, we recently published a book that. Uh, uh, we a lot of contributions from Africa and Latin America, and and it's called uh, a, a voice from the Global South on, on citizenship education. So it's very important that that we that in the international literature there's not only literature from the United States and and uh, England and Australia, but also from other countries from non-Western world, so that we can learn from them too. So it's it's very important to to see that. So, thank you for your question. Thanks a lot, Chief uh, yep. Professor. Uh, Mas sudah uh, mendapatkan poin yang disampaikan kepada Prof. Prof. Wills ya. Oke. Okay. Selanjutnya pertanyaan dari. dari Oke. Okay, ya, aduh. Ini kayak MC di ini di, di kondangan ya. Ininya panjang. Uh, silakan mas sebutkan dari mana asalnya dan pertanyaannya baik terima kasih sebelumnya mbak uh, izin prof perkelar uh, Tapiono mahasiswa doktoral PKN Peru LNG tentunya uh, pertama-tama izin saya menggunakan bahasa Indonesia karena uh, keterbatasan nama-nama bahasa tapi karena apa ya saking excitednya gitu ya, saking penasarannya terkait dengan apa namanya uh, buku ini gitu. Ini memaksa saya untuk tetap bertanya walaupun pakai bahasa Indonesia. Karena saya adalah eh uh, nasionalis sekali gitu ya. <laughs> Alasan. Baik, sebelumnya terima kasih uh, Prof dan uh, saya ucapkan selamat untuk Prof Will dan Pak uh, Dr Samsuri atas terbitnya buku yang uh, telah disusun. Baik. Eh uh, di sini saya tertarik sekali dengan uh, isi bukunya. Uh, pak sam profil jadi uh, dengan khususnya pendidikan keluarga negara di masa depan ya oh. uh, dalam konteks ini selama ini kan gitu tuh uh, pendidikan keluarga negara gitu lebih ditekankan untuk bagaimana gitu membentuk warga negara atau khususnya sedikit itu untuk menjadi nasionalis saja gitu hanya uh, konteks bagaimana memperkuat gitu ya uh, apa namanya bangunan gitu jiwa atau moralitasnya itu untuk mempertahankan gitu ya Indonesia tanpa uh, apa ya mendekatkan diri dengan tantangan global dan ini mungkin uh, akan menjadi sebuah, sebuah kajian yang menarik ya Pak Sam gitu terkait dengan politik luar negeri masa depan ini uh, dalam perspektif bagaimana gitu uh, strategi gitu uh, dan tantangan kita nih gitu di uh, Indonesia khususnya untuk guru-guru, kita nih calon guru juga gitu untuk bisa gitu ya uh, memberikan pendidikan yang mengarahkan gitu bahwa kita itu bagian gitu dari uh, warga negara global, gak cuma hanya Indonesia saja gitu. Jadi kalau dulu gitu ya uh, sebelum era seperti sekarang teknologi begitu terbuka itu uh, apa ya ruang lingkupnya sempit hanya sebatas uh, nasionalisme aja gitu tanpa mendekatkan pada global nah uh, mungkin pertanyaannya Pak Sam dan Profil adalah dari buku ini gitu khususnya di bab delapan terkait dengan pendidikan keluarga negara masa depan gitu strategi apa yang ditawarkan gitu dalam buku ini dan uh, seperti apa gitu desain langkah-langkah konkretnya gitu Pak Sam mungkin bisa disepi ya terkait dengan bagaimana gitu bahwa tantangan bahwa pendidikan keluarga negara bisa menjawab tantangan uh, global seperti itu terima kasih nah, oke okay. terima kasih let me translate in English based on the chapter number eight about uh, oke okay. pendidikan keluarga negara di masa depan the future for, from the future from uh, civic education uh, Masnya nanya gini what are the strategies and the challenge in indonesia to provide education that instill the idea that a part of global citizens so what was the strategies and the challenges for us as a future teachers to provide our students to be a part of the global citizenship thank you so much yeah di bab terakhir ini secara sederhana Prof. Will mencoba membuat ilustrasi di sekolah Belanda ya. Jadi di tahun 2006 sekolah-sekolah di Belanda itu secara resmi wajib melaksanakan pendidikan keluarga negaraan. Itu, itu di Belanda 2006 ya. Di kita sebenarnya sejak undang-undang nomor berapa? Ada yang masih ingat? Bahwa sekolah sekolah itu wajib ada pendidikan keluarga negaraan sejak undang-undang berapa? Ya secara tekstual mungkin kalau di era orde baru sejak Undang-Undang Nomor 2 Tahun 89 tentang Sistem Pendidikan Nasional di mana di sana ada empat mata pelajaran wajib: agama, Pancasila, keluarga negaraan, dan Bahasa Indonesia. Dan ini juga dilanjutkan di Undang-Undang Nomor 20 2003 meskipun tidak ada Pancasila. Itu untuk Indonesia ya. Meskipun di PP nomor 4 2022, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 4 uh, tahun 2022, kemudian uh, yang ada pendidikan Pancasila tanpa keluarga negaraan. Uh, ini, ini kebalikannya ya. Meskipun dua aturan itu, PP 4 2022, aturannya mengikuti Undang sistiknas nomor 2023. Baik, saya spill aja supaya nanti Uh, tahu ya bahwa di sekolah-sekolah di Belanda di tahun 2006 ada satu peraturan perundangan yang menyatakan bahwa sekolah harus mengembangkan warga negara aktif dan integrasi sosial, active citizenship and social integration. Kemudian Menteri Pendidikan Belanda menyadari bahwa sekolah sudah harus melakukan pengembangan kewarganegaraan dalam kurikulum dan budaya sekolah mereka. Jadi tidak hanya di mata pelajaran, tapi juga kultur sekolah itu harus ada aspek pendidikan korban. Di kita ada profil pelajar Pancasila, tapi itu juga masih banyak persoalan di beberapa konteks, ya tapi saya nggak akan melanjutkan di sini. Kemudian, eh, yang paling penting adalah bahwa di Belanda itu, kan tadi Pak will atau kemarin juga sering menyebut bahwa di Belanda itu ada denominasi yang eh, dominan, antara lain Protestan. Katolik, walaupun ada juga sejumlah sekolah-sekolah Islam ya, sekolah-sekolah uh, denominasi yang berdasar agama-agama, dan sekolah-sekolah agama ini dibiayai oleh pemerintah dan wajib ikut kurikulum nasional. Namun sekolah-sekolah ini juga bisa mengembangkan mereka sendiri untuk mata pelajaran agama. Dan sepertiga sisa dari sekolah di Belanda adalah sekolah umum yang didirikan oleh pemerintah daerah. Begitu. Jadi ada daerah-daerah atau provinsi-provinsi di Belanda itu yang punya Sekolah-sekolah khas ya. Uh, Oke. Okay. Kemudian pendidikan keuangan dikenalkan secara formal itu ada kaitannya dengan beberapa persoalan ya. Terutama kaitan dengan uh, keprihatinan dengan maraknya individualisme yang terlalu kuat. Jadi teman-teman jangan sangka bahwa negara lain juga tidak risau dengan masalah individualisme. Jangan hanya seolah Indonesia saja yang risau tentang individualisme. Jadi di Belanda pun individualisme menjadi satu keprihatinan yang sangat kuat terutama dengan melihat kebiasaan sosial yang buruk dari kalangan anak muda. Jadi orang-orang tua sangat gelisah dengan anak-anak mudanya ya. Jadi kebiasaannya kalau kita dicurigai oleh orang-orang tua, biasanya orang tua itu karena sayang atau karena dia tidak ingin anak-anak mudanya mengikuti Jadi, uh, ya. gaya begundal dari mereka-mereka gitu ya. Jadi mungkin ada juga orang tua yang baik ya, tetapi ada juga yang orang tua dulu mantan uh, perjalanan di gelap malam gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang suka nongkrong di parkiran, nongkrong di jembatan, entah, entah apa yang dilakukan ya. Tapi pasti di antara mereka tidak ingin anak-anaknya ikut kayak mereka. Dan keprihatinan yang lain adalah tentang kekerasan perkotaan. Jadi di Belanda juga ada tidak hanya sedikit ya ada beberapa kasus yang menjadi kekhawatiran termasuk uh, soal imigran ya baik imigran non Barat termasuk kalangan uh, apa dari Afrika Utara atau Timur Tengah dan Asia lain juga soal fundamentalisme Islam dan teror politik ya seperti dalam kasus pembunuhan politisi Pim Fortun uh, forum Pim Fortun ya yeah, uh, sutradara film Panco ya yeah itu juga menjadi kekhawatiran yang luar biasa. Sehingga kemudian ini menjadi perdebatan yang sangat hebat di dalam soal mengenai kewarganegaraan. Dan di Belanda juga eh, ada satu ada satu anggapan di masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan itu memiliki tugas penting untuk menyelesaikan masalah-masalah yang tadi saya sebutkan. Dan pendidikan kewarganegaraan dipandang sebagai satu tugas untuk setiap sekolah. Dan juga untuk setiap guru, jadi setiap guru, entah apa mata pelajaran yang diampu, punya kewajiban untuk mendidik murid-murid dalam konteks pendidikan keluarga negaraan. Jadi, kalau dalam bahasanya, pengembangan kurikulum ada spreaded subject, uh, integrated subject, cross-curricular, dan seterusnya. Ya, mungkin teman-teman pernah ingat, sehingga kemudian untuk, uh, mengatasi kondisi tersebut. Maka, ada inisiatif untuk implementasi pendidikan kewarganegaraan yang ya, agar sekolah-sekolah juga membangun satu apa yang disebut dengan kultur dan kurikulum yang membawa pendidikan kewarganegaraan sebagai satu misi bersama, dan ini disambut baik oleh sekolah-sekolah denominasi tadi yang Kristen, Katolik, maupun sekolah Islam, dan dalam pandangan mereka pembangunan keluarga itu juga terkait erat dengan misi pembangunan agama. Jadi ini menarik sekali bahwa ada satu kesadaran, bahwa membangun warga negara juga sekaligus membangun semangat keagamaan yang baik untuk hidup bersama. Jadi dalam hal ini, saya melihat bahwa tulisan Pak Wil tentang bab 8 ini, bahwa keluarga negara tidak hanya soal domain politik formal, tapi juga soal kehidupan sehari-hari. Kalau dalam perguruan saya selalu dikaitkan bahwa pendidikan warga itu harusnya berlangsung sepanjang hayat, tidak hanya di sekolah saja, tapi di keluarga dan di masyarakat. Jadi, selama ia adalah warga negara, maka dia harus ada proses pendidikan sepanjang hayat sebagai warga negara, A lifelong citizenship dalam konteks ini. Dan warga negara um, bisa bermakna macam-macam, baik pada tingkat pribadi antar personal maupun sosial politik. Dan perspektif yang berbeda ini dalam pendidikan kewarganegaraan sangat dimungkinkan. Sehingga ada beberapa perspektif misalnya yang menekankan pada emansi pribadi atau emansipasi yang bersifat kolektif sebagaimana ditulis oleh Girox, Van Gunseren, atau Pak Will sendiri, atau Aisin dan Turner misalnya. Di samping itu ada diferensiasi yang tidak hanya dilihat dalam aspek teori. Jadi ada beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa guru orang tua, siswa dan uh, beberapa komunitas itu memang ada perbedaan dalam kepentingan dalam terutama dalam tujuan pedagogis. Jadi dalam studinya Pak Will misalnya ada pertanyaan yang berkaitan kepada orang tua, guru dan siswa tentang apakah berbagai nilai yang berbeda harus menjadi tujuan dari pendidikan. Ini yang sempat ditulis di bab uh, 5 nanti. Di bab 5 nanti ada uh, hasil riset yang pasti yang harus dilakukan oleh guru tentang pengajaran nilai dan tujuan pendidikan nilai itu sendiri. Sehingga kemudian oleh Pak Wil dibagi menjadi tiga kelompok. Ada model adaptasi dan disiplin, yang tujuannya adalah untuk membangun kepatuhan, berlaku yang baik, dan disiplin diri. Ini, ini model uh, menjawab sekaligus strategi tadi ya. Lalu yang kedua adalah otonomi dan pemikiran kritis, yang tujuannya adalah untuk membentuk pendapat pribadi dan belajar menangani berbagai kritik. Maaf ya, kita ini tidak siap dikritik sebenarnya di Indonesia ya. Uh, seorang Gus mengkritik ini ya uh, tidak boleh bermulut manis dan tampan gitu misalnya capresnya atau uh, tapi di sisi lain ada seorang Gus yang dianggap uh, kesatuan atau har uh, harmonis sosial ya. Ya ini juga karena memakai nama Gus itu yang dianggap mengancam uh, kesatuan sosial. Lalu yang ketiga adalah tipe kesadaran sosial, yakni bagaimana mempertimbangkan orang lain atau menunjukkan rasa hormat kepada orang lain yang memiliki pandangan berbeda dengan cara membangun solidaritas. Kalau tadi Pak Wil bilang antara bonding dan bridging, ya, jadi memperkuat ikatan dan menjembatani ketika perbedaan dengan orang lain, itu saya kira bagian penting dari tiga atau dua strategi yang penting di dalam konteks yang lainnya juga. Dan saya pikir begini, Mas Mbak, dan hadirin semuanya, bahwa kita kadang-kadang menggunakan teori itu hanya untuk melengkapi kajian uh, syarat formalnya saja, ya. Tapi tidak pernah menggunakannya dalam instrumen riset, gitu ya. Maka saya selalu menganjurkan, mestinya ada mata rantai di latar belakang masalah kajian teori instrumen yang digunakan dan hasil yang kita temukan dan simpulan. Selama ini instrumen yang kita gunakan ngambil dari bank data yang lain, sementara teorinya dari buku yang berbeda. Jadi nggak nyambung. Jadi kalau dari apa yang disambut oleh Pak Will ini adalah bahwa dari ragam konsep tadi kemudian dipakai untuk melihat bagaimana misalnya dari Durham, Emil Durham misalnya dia melihat atau diambil dari konsep disiplinnya kaitan dengan ikatan atau apa kohesi sosial dan sampai pada apa yang disebut dengan otonomi moral ya mungkin di kelas semester 1 kemarin di mata kuliah etika teman-teman yang semester 3 sekarang ya kan masih ingat ya antara otonomi moral dan heteronomi moral moral autonom dan moral heteronom uh, dari Piase uh, Zhang Piase dengan model Kantian ya yeah, uh, profil uh, remember uh, Kantian perspektif about ethics ya about autonomous imperative and hipotetik uh, categories. Oke. Okay. Uh, di sini kemudian ada istilah tiga jenis keluarga negara yang menjadi setting point dari Pak Wil dari kemarin ya. Yaitu tentang keluarga negara adaptif, keluarga negara individualistik dan keluarga negaraan praktik kritis. Ini yang kemudian uh, sampai pada apa yang disebut dengan dua varian keluarga negara otonom tipe kritis dan juga uh, tipe ya otonom ini yang kemudian penting. Nah dari tiga tipe ini antara adaptif, individualistik dan kritis demokratis, uh, harapannya ke depan memberikan wacana perubahan tentang nilai dan nilai norma-norma yang ada dalam pendidikan kewarganegaraan. Oke okay lah di Belanda tidak ada pancasila. Oke, okay, tetapi ketika bicara nilai dan norma ada yang disebut dengan nilai-nilai universal. Dan norma-norma yang kalau dalam bahasanya uh, siapa Bertens, itu antara universal norm dan particular norm. Norma-norma yang bersifat universal atau nor, nilai universal yang tidak terbatas pada ruang dan waktu. Dan nilai-nilai atau norma-norma yang uh, terbatas pada dimensi ruang dan waktu tertentu. Yang kalau dalam bahasa kami yang nilai universal itu dari agama dan kesusilaan. Kalau yang partikular atau relatif itu dari kesopanan dan hukum, ya ini yang selalu dikategorikan dalam pengajaran norma ya. Dan di Belanda, sebagaimana juga di dunia Barat lainnya, ada kesamaan-kesamaan yang penting tentang perubahan wacana mengenai pendidikan nilai dan norma. Jadi di sana ada namanya model folder. Model folder itu adalah cara-cara kerjasama dalam bentuk musyawarah (deliberation). Untuk membuat konsensus dan kolaborasi dalam rangka memecahkan masalah. Jadi model ini adalah khas tradisi Belanda. Folder, folder model. Yeah. Uh, I found it in, in some text about folder model. Jadi di artikelnya nggak ada itu. Apa sih model, model folder itu nggak ada. Tapi saya cari ternyata ada. Oh, model folder itu mirip seperti di kita namanya musyawarah mufakat. Begitu. Jadi musyawarah mufakat dalam arti apa? Untuk memecahkan masalah dengan membuat konsensus dan kerjasama kolaborasi. Di kita itu musyawarah mufakat tapi tidak untuk kolaborasi biasanya. Itu kan celaka ya. Oke lah kita bikin koalisi partai A B dalam capres ini, tapi tidak dalam rangka kolaborasi. Tapi lebih dalam rangka bagi-bagi kursi gitu ya. Itu yang berbahaya. Lalu yang lain bahwa. Barangkali di spillnya yang mungkin ini agak panjang ya Mas, uh, adalah pentingnya emansipasi pendidikan dari emansi pribadi. Personal emancipation uh, in education, itu kan mestinya dalam rangka pengembangan pribadi. Dan itu yang menjadi concern dari Pak Will adalah bahwa dimensi moral dan dimensi politik pendidikan kewarganegaraan adalah untuk identity development, pengembangan identitas dari uh, pribadi. Dan di sini juga bahwa guru ada tuntutan untuk menjadi manajer pengetahuan dan pengawas proses pembelajaran. Jadi tidak lagi menjadi teknik apa teknisi ya dari kurikulum, nyusun RPP, modul belajar gitu ya. Saya nggak tahu ini teman-teman yang sudah menjadi guru ada ya? Siapa ya di sini yang sudah jadi guru? Oh tadi Mas Mas siapa yang dari kemarin dari Maluku, Sel Maluku Selatan ya Mas tadi yang di depannya Mas Vicky itu tadi itu kan guru di SMP Budi Mulia dua uh, oke okay. jadi yang jelas ada tahap-tahap uh, yang penting dari tahun 60-an sampai 90-an dan di tahun 90-an ada pandangan teknis instrumental digabungkan dengan pandangan ideologi pendidikan market ya, pemasaran ya ini ini kaitan dengan Makin besarnya pengaruh neoliberalisme dalam pendidikan dan kebijakan-kebijakan uh, pendidikan. Baik, uh, mungkin sebelum dilanjutkan oleh Pak Wil bahwa masa depan penting untuk mengembangkan pedagogi kritis demokratis yang pertama-tama dari kesadaran tentang individualisasi dalam masyarakat modern, sebagaimana ditemukan dalam kajiannya Ulrich Beck. Ulrich Beck uh, tentang reflexive sociology. Teman-teman pernah baca dari Ulrich Beck tentang masyarakat beresiko, risk society di dalam konteks modernisasi. Oh iya, yeah. ya sayangnya di kita teori sosialnya lemah ya. Mestinya S1, S2, S3 itu teori sosialnya mantap. Tapi ya nanti kurikulumnya terlalu banyak. S1 hanya 144 SKS. S2 maksimal berapa? 36 SKS ya, S2. Atau 40. Terus S3 min, maksimal berapa, Mas? 50. Zaman saya dengan Bu Yati itu dulu S3 hanya 50 SKS ya. Itu pun teorinya 3 semester. kemudian lulusnya tergantung dari para promotor masing-masing. Termasuk juga biaya penelitiannya. Ya, saya sempat tersendat satu tahun gara-gara menyoal plagiarisme itu <laughs> seniornya Pak Ibu Yati dulu ya gitu jadi, ya ya itulah resiko jadi, jadi sempat begini oleh-oleh <laughs> promotor dan timnya tapi nggak apa-apa daripada saya harus gagal dua kali S3 gitu ya udah saya tuntaskan karena S3 pertama saya tinggalkan gara-gara saya ingin linear dengan tempat kerja saya dan kedua ya karena gempa bumi ya, 2006. Jadi gempa bumi 2006 itu membawa hikmah. Akhirnya saya migrasi ke Bandung dan selesai dan punya anak satu tambahan. Jadi yang setiap kuliah S3 di Bandung mesti ada tambahan anak seperti Pak Mursyono itu ya. Kemudian Pak Iqbal itu ya. Pak Iqbal juga sama. Oke, saya kira itu dulu uh, Mas Haryono. Nanti lebih lengkapnya baca buku lengkapnya itu. Okay. Uh, uh, now we jump to the time is here. Yeah, yeah. So I think uh, Dr. Samsuri gave already a good answer, good answers. Not one answer, but many answers. And uh, I think that's important. And uh, I want to add one point is that. Um, Often people think that citizenship education is for people who, are, for example, for a lower social class of migrants, people who are not so much involved in society. And uh, uh, I don't think that only they, those people need citizenship education. I think, in particular, the future elite. Need citizenship education because they often get more powerful positions in politics, but in the economic life, and they should have a social orientation as well. They should be willing to help other people to make society more just. So it's very important to address also citizenship. Uh, education for the elite. I once heard of education uh, in Latin America saying that, in particular, people who are going to university, those students, they have a special responsibility for society. Because they had the chance to study, they have the obligation to contribute to the country, to make the country more just, more democratic. So, so the minister really challenged the idea of the intellectual, of the academic. So, citizenship education is not only important for teachers of citizenship educa education, like you all but also it's important for the students of economics, for the students of law, for the future medicines, all those people who are very important in, in society must have a good social orientation as well. if they only have some neoliberal ideas of the market and making benefit for themselves, that's not i don't, I, I, I don't think that is good citizenship. So therefore, I really argue that we should pay attention also to the citizenship of the elite, the future elite, and not only of people who are more marginalized at the moment. Uh, Mas, diterjemahkan sedikit ya. Prof. mengatakan bahwa pendidikan keluarga negara itu bertujuan untuk membuat kesinambungan sosial dalam masyarakat nah karena itu pendidikan kewarganegaraan tidak hanya penting bagi kita sebagai pengajar pendidikan kewarganegaraan tapi juga untuk semua studi karena tujuan utamanya adalah membuat warga negara yang baik dan berdemokratis seperti itu sudah paham gih mas? Oke okay. ini bapak ini we have one more question. Mas Irvin sudah punya tangan ya, silakan Mas Irvin mic-nya ada di belakang Mas Irvin. Uh, terima kasih Mas Irvin, silakan Mas Irvin. Ya yeah, oke, okay. uh, thank you. As Miss Linda request, I'm trying to I'm trying my best in English, so I'm sorry if uh, there are um, mistake. Uh, first, my name is Irvin and it's nice to meet you again, Prof. in this. academic discussion and i hope this event like this can be sustained in the future uh, my question is about morality in environment aspect because i think it's uh, important uh, because i think citizenship education is so uh, it's so anthropocentric uh, correct me if i'm wrong um, as professor in moral education, what do you think about environment activists like Greenpeace uh, who doing some extreme activities like uh, they they block uh, oil ships, they put uh, they put glue in their hand and uh, protest in the street. And I think in Indonesian uh, thinking, it's not uh, polite. It's uh, broke the the law and. And comparing to morality, critical thinking, and critical action, if it if the term is exists, uh, what do you think about uh, their activities? Uh, that's it. Thank you. Thank you so much, Mas Prof. thank you for your question. It's a very important point, point. and um, uh, I think. In, in general, in society, but also in citizenship education, it is very important that we give voice to, to many different ideas. And uh, uh, you could say that within a democracy, everybody may say what they want, except not saying we stop with democracy. So 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 uh, so you 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 may not say that you are against uh, that that you want to to kill democracy. I think that's the 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 the, the, the that that is the the border of that we can tolerate in society. That that, that you say those people may not speak. So. Um, uh, so that's the, that's more on the, the level of the ideas, uh, but uh, but the level of protest, and then you refer to that. Um, I, I think protests should be within the law, within the rules of the law. So so I'm not in favor of blocking roads, and uh, uh, yeah, uh, riots and terrorist attacks. Uh, burning books, things like that. I don't think that is a good way of um, of uh, protest. So I also... So we have a, also a picture of a protest on the... On, on, and uh, uh, it is from Paris, and uh, 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 with Dr. Samsuri we were discussing. So what what does this say? Because I don't want to have a picture that show some anti-democratic uh, tendency, but this is not. So it's very important that protests stay within the law. So that's very important. And of course, sometimes you can say, okay, we made a manifestation for, for, a, few, for a few hours that 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 block a kind of ro a certain road, but not doing that too often. So, so sometimes you need to get some attention, but 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 we should follow the law. and in particular, using violence against other other people and also using violence against the police, I don't think that is a good way of citizenship. So so we should really uh, discuss in, in in the classroom for what what, I, what is what is good uh, protest behavior? So, and, and as, I, as i started to say, we should give space to many opinions, to many opinions, but not to opinions who say, i want to kill you. i want, I want, I want to kill certain groups. That's, that's the limit. so we should, we should stay human beings. Thank you. Uh, Mas Irvin sudah paham ya? Uh, untuk sedikit overview dari Prof adalah, selama demokrasi masih dijalankan di negara-negara demokrasi, maka kita masih bisa menyuarakan banyak konsep di masyarakat. Nah, protes dalam demokrasi adalah hal yang wajar dan lumrah ketika selama tidak menyinggung beberapa kaedah-kaedah yang penting yang telah ditetapkan, seperti terorisme dan tidak menggunakan kekerasan. Nah, sebagai calon pendidik, ke depannya kita harus bisa mendiskusikan bagaimana. Kita menyuarakan protes, namun tetap dalam kaidah moral yang berlaku seperti itu. Mas Irvin sudah paham, gih? Yang lainnya juga sudah dapat konsepnya, ya Ya. Ini kesimpulan atau saya yang Oke. Oke baiklah. Di sini saya uh, menyimpulkan beberapa. Dari pertanyaan pertama, pertanyaan tiga orang teman kita tadi, ya, yang pertama eh, mengenai kasus moral yang dikatakan Profil bahwa moral education di Asia Tenggara, terutama di Indonesia, itu fokus pada pemberdayaan masyarakat dan kultur budaya, dan itu tidak ditemukan di Eropa seperti di negara Belanda. Seperti itu, karena negara Belanda itu punya permasalahan yang sangat. Krusial uh, yakni individualistik dan keindependensian orang-orang di Belanda seperti itu karena mereka memiliki banyak ego dan opini tentang semua hal. Uh, makanya Profil bilang kayak they are talk too much about everything. Jadi mereka ini protes, ini diprotes, ini diprotes seperti itu. Nah kemudian kita perlu kata Profil kita perlu good balance antara otonomi pembelajaran dan kultur budaya dalam pembelajaran seperti itu. Eropa fokus pada demokrasi dan toleransi kebebasan dalam berpendapat. Sosial justice juga penting di sini, pada Belanda tidak, uh, tadi seperti yang saya rangkum tiga hari terakhir nih Prof, bahwa Belanda itu tidak ada pembelajaran PPKN secara khusus ya, jadi PPKN itu tidak ada dalam mata pelajaran di Belanda, tetapi dia masuk ke dalam banyak, pembelajaran, banyak mata pelajaran lain, seperti pembelajaran ilmu sosial, seperti itu. Uh, kemudian uh, ini yang saya rangkum dari hari pertama ya, Prof. Uh, yang per, uh, hari pertama itu, Prof. Will mengatakan bahwa pada tahun 2000, 2006 bahwa undang-undang baru di Belanda itu diterapkan bahwa sekolah harus lebih fokus pada pembelajaran moral yang demokratis. Pada tahun 2006 ada undang-undangnya. Kemudian setelah 10 tahun dikeluarkan undang-undang baru uh, tahun 2016 tentang EDCS tentang education bahwa siswa Belanda bahwa ditemukan bahwa edukasi moral dan demokrasi di Belanda itu kurang berkembang. Kemudian pada tahun 2021 ada undang-undang baru lagi siswa harus lebih fokus pada demokrasi dan demokrasi berbasis sejarah Belanda. Dan berkasinamungan dengan kurikulum di sekolah seperti yang kita tahu tadi bahwa di Belanda itu sekolah juga punya independensi untuk mengembangkan kurikulum ya Pak ya selagi selama uh, masih sesuai dengan kurikulum yang diterapkan oleh pemerintah. Nah di sekolah Belanda itu ada beberapa tipe sekolah yang pertama itu sekolah keagamaan, kemudian sekolah uh, open uh, apa sekolah formal uh, biasanya seperti itu. Kemudian uh, bahwa sulit bagi negara Belanda, profil mengakui bahwa sulit bagi negara Belanda untuk improve tentang pendidikan keluarga Di dalam kawasan Eropa sendiri, Belanda itu sedikit tertinggal dari negara Jerman, seperti itu. Kemudian untuk itu diadakannya proyek keluarga di Belanda. Sama seperti di Indonesia, proyek keluarga negaraan di Belanda itu ada enam. Yang pertama simulasi pemilihan umum di Belanda, kemudian pendidikan anti bullying karena bullying tinggi di Belanda, apalagi di, di kawasan Eropa. Kemudian pendidikan berbasis multikultural karena Belanda itu juga banyak sekali etnis di dalamnya. Kemudian pendidikan keagamaan juga dimasukkan dalam pendidikan multikultural. Yang keempat adalah pembelajaran berbasis pelayanan, bahwa di Belanda lab kewarganegaraannya adalah masyarakat langsung. Mereka langsung datang kepada masyarakat, melakukan donasi, dan lain-lain. Kemudian komunitas dalam pembelajaran bahwa di negara Belanda, pendidikan keluarga negaranya itu masuk ke dalam komunitas, seperti itu. Jadi siswa masuk ke dalam komunitas untuk memper, uh, memperkokoh ilmu-ilmu pendidikan keluarga yang tidak didapatkan di bangku persekolahan, kemudian berdonasi dan melakukan empati seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Sam tadi bahwa bonding dan bridging, bridging ya Pak, bonding dan bridging itu penting dalam pembangunan keluarga negara bahwa bagaimana kita menerapkan nilai-nilai itu dan menjembatani nilai-nilai itu untuk tetap uh, hadir ada dan Tetap berkesinambungan seperti itu. Pendidikan keluarga negaraan bertujuan untuk membuat kesinambungan sosial, oleh karena itu tidak hanya penting bagi pendidikan keluarga negaraan saja, tetapi bagi semua studi. Kemudian, selama demokrasi masih dijalankan, maka kita masih bisa menyuarakan banyak konsep dalam masyarakat. Protes dalam demokrasi, profil, men profil menyoroti di negara Belanda dan Eropa, bahwa protes dalam demokrasi adalah hal yang wajar dan lumrah, selama tidak menyinggung ke kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, seperti terorisme dan tidak menggunakan kekerasan. Seperti itu, sebagai pendidik, kita harus bisa mendiskusikan kepada siswa kita nantinya. Harapannya adalah... Bagaimana menyampaikan protes dan bagaimana menyampaikan uh, pendapat kita tetapi tetap menggunakan kaedah moral yang berlaku di Indonesia seperti itu. Itu saja Bapak kerongkoman dari tiga hari yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih moderator sekaligus pembawa acara ya. Nah. Baik. Uh, Pak Wil izin ke belakang tadi karena kamar kecil dulu. Biasanya kan ada break ya 15 break, menit. Tapi ya. ini maraton karena jam 10.30 beliau harus ke hotel uh, kan aslinya beliau itu holiday-holiday, gitu. tapi di, kita dipaksa untuk isi kuliah okay. bukan dipaksa sih, karena beliau sangat baik dan mau bergabung dengan komunitas PKN di UNJ teman-teman uh, semua, dari apa yang sudah disampaikan dalam tiga hari, terkhususnya pagi hari ini kita uh, kami berharap buku yang sederhana ini, meskipun hasil publikasi yang cukup uh, serius dan panjang, kami, saya pribadi, uh, memiliki kontribusi yang pertama, berkaitan dengan perspektif paradigma teoretiknya yang agak berbeda dengan apa yang selama ini kita pelajari dari gaya Amerika atau Barat Amerika. Ya, terutama uh, terus, yang kedua kita juga melihat tidak sekedar aspek politik dan moral yang mungkin teman-teman kalau di UNY selalu diajari tentang tiga paradigma tiga pilar ya maaf moral, politik dan hukum. Jadi sebenarnya tidak sekedar itu. Kemudian di luar itu ya bahwa dengan pendekatan teori kritis ya, saya berharap ini juga menjadi satu sumbangan yang penting karena teori kritis selama ini selalu dipakai dalam teori sosial. Sedangkan teori kritis dalam pendidikan masih masih relatif terbatas. Jadi ketika saya memaksa kawan-kawan S2 baca Henry Jurox, baca uh, beberapa konsep yang ditawarkan dalam mata kuliah kami, ya itu antara lain adalah untuk memahami bagaimana uh, dominasi atau uh, efek dari Kuatnya hegemoni tafsir, kekuasaan politik di dalam kebijakan pendidikan di setiap periode. Ya, ini juga penting. Jadi, kalau bahasanya dosen, private dosen itu kan ada dua teori utama: teori sistem dan teori uh, maintenance di dalam uh, konteks uh, sosialisasi nilai Politik keluarga negara, baik teman-teman uh, semuanya di luar itu, semuanya kami sangat berbahagia kalau uh, pada akhirnya bahwa buku ini nanti bisa memberikan kontribusi bagi cakrawala teoretik maupun uh, pengembangan keilmuan yang harapannya berguna bagi kajian PKN di masa depan di Indonesia. Ya, ada beberapa bagian yang konteks Belanda, tetapi bagi saya itu ada beberapa hal yang bisa disikapi secara uh, kontekstual dengan konteks kita di Indonesia. Dan tentu saja buku ini tidak ada artinya apa-apa uh, kalau tidak di lihat sebagai satu uh, sumbangan keilmuan bukan karena jualannya karena saya bukan orang marketing tapi bagi saya uh, buku dibaca saja sudah baik bukan tidak harus dibeli karena saya bukan marketing gitu ya jadi uh, dengan 5 euro harga 5 euro bagi Pak Will itu sangat terjangkau untuk konteks Indonesia karena kalau bukunya Pak Will itu harganya 48 euro Empat delapan euro kali 16.500 belas berapa lah kira-kira gitu ya? Jadi, ya bisa untuk uh, weekend ke Bali, berapa hari mas? Kalau eh, iya kan Bali, antaranya adalah tujuan dari Pak Wil dan istri besok selama dua minggu. Jadi, Pak Wil ini luar biasa, emeritus tetapi uh, bisa liburan jauh gitu ya. Saya juga belajar dari beliau, walaupun belum emeritus, bisa jauh lari-lari gitu. Uh, dengan... <laughs> <laughs> uh, because I'm so want to be like you, like, uh, they get a lot of uh, energy to moving around to study abroad around, and on everything. On. Good, me, yeah, uh, journey around the world, yeah, journey around the Europe, Asia, South Asia, Euro Europe, and yeah. American, Latin America, Ameri Latin America. and yeah, that's amazing ya ya yeah. yeah, ini angan-angan saja walaupun saya baru dua benua ya belum lima benua eh tiga benua baru tiga benua ke Afrika belum ke Amerika Latin apalagi ya ke Amerika Latin nanti belajar gaya Paulo Freire ke Brazil atau teritori, -teritori sosialis ke Eropa Timur ke mana tapi bukan ke Vladimir Putin, bukan kembahnya sosialis di Jerman, di Frankfurt School gitu ya. Oke, saya kira ini poin-poin utamanya, dan sekali lagi terima kasih. Jadi kami bersepakat bahwa kita diskusinya hanya dua jam, tidak dengan kemarin tiga ya. dan kami berdua mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan tahun depan bisa jumpa lagi dengan kondisi sehat walafiat. Amin. Uh, uh, I wish you come to Jogja again with health and good condition uh, bersama keluarga dan istri ya termasuk. Baik, uh, menurut Pak Wil, tiga-tiganya dapat prize atau gimana? Silakan. Pak uh, Wil, because we, we want to give a book for this seminar, so Could you please choose one of tiga-tiganya? Tiga, tiga. Oh, kenapa saya tadi nggak nanya ya? Tiga-tiganya tiga, dapat buku nih. Selamat uh, maju ke depan ya silakan, Pak. Silakan maju dulu tiga orang penanya tiga tadi. Tiga penanya tadi, Mas Irvin, kemudian. Senang ya, dapat oleh-oleh ya, ulangnya ya. Silakan Mas yang tiga orang tadi. Teman-teman, buku ini bisa di pre-order mulai dari minggu depan ya. Karena Bapak tadi bukan marketing, biar Linda jadi marketingnya ya. Nah, pre-order harga buku ini awalnya Rp90.000 ya Pak ya? Rp95.000, kemudian karena pre-order, jadi bisa didapatkan dengan harga Rp80.000, seperti itu. Yeah, yeah, no. <laughs> ya, Bu. Maju dulu ke depan, tiga mas tadi kita akan foto terlebih dahulu ya. Iya dong, dapat buku langsung. Ditanda tangan ini enggak, Pak? Ditanda tangan ini enggak bukunya? Iya, jadi signatures on the book. Oke, okay. it's customized book. Bukan. Oh iya itu. Oh <laughs> foto juga. Oke, sebentar. Saya foto dulu, ya. すみません。<laughs> Uh, baiklah teman-teman semuanya. Acara sudah Udah. tuntas dan selamat untuk tiga penanya yang dapat bonus dari Pak Wilbah Tepuk tangan dulu. Dan mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat, uh, menginspirasi dan terus mendorong kawan-kawan ikut serta menumbuhkan dan menguatkan uh, aspek teori dan praktik. Nah kan bukan di masa depan khususnya di Indonesia. Thank you very much, uh, Will for your uh, contribution and attention since uh, Monday until today. Uh, Mudah-mudahan di masa depan kolaborasinya lebih besar lagi. Thank you. Iya, yeah, silakan. Oh boleh, Ibu. Uh, ada pertanyaan? Terima kasih. Uh, sebelum ditutup, saya sangat bangga dengan terbitnya buku ini. Saya mengucapkan selamat untuk kerjasama yang bagus uh, dan saya harap nanti akan uh, ada sebuah gagasan atau inisiasi untuk pengembangan model-model pembelajaran atau uh, apa teori-teori lebih berkembang lagi untuk pendidikan kewarganegaraan. Uh, saya harap itu saja untuk kerjasamanya. Thank you very much. Uh, Terima kasih banyak selamat berlibur Prof. Mel, Pak Hasan selamat berkarya mudah-mudahan sukses terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you so much, Ibu. Selain ini ditutup dan kalau ada kesempatan boleh foto bareng sebelum pamit. Oke. Okay. Uh, okay. Terima kasih. Thank you very much Profil, and after this uh, session uh, photographer together thank you oke okay, seperti biasanya kita akan foto dimulai dari ini ada angkatan berapa aja selain S2 dan S3 angkatan 2022 S1 ada berapa kelas dua kelas oke okay, kita mulai dari S1 dulu ya Pak mulai dari angkatan 2022 kelas A monggo silakan maju ke depan terus kita foto ya Uh, ini tahun lalu kita, kalian ikut juga ya tahun lalu ya, kelas A, kelas B. ada ya, kok bisa melihat. Delin ada hari ini, Delin. Nggak masuk ya. Oh silakan ayo adik-adik, dipercepat. Oh iya mas, boleh langsung minta tanda tangan sama profil. Oke, silahkan maju dulu adek. Ya boleh. Terima kasih ya sudah datang on time tadi. And I tiga juga dua orang dua orang tiga sama masnya tiga tiga ayo silakan adik-adik eh -adik. uh, oke okay. ada hp yang bisa mbak pegang yang bisa mbak fotokan hp siapa ya yeah. yeah. boleh boleh MC dangdut enggak ya. sih kayak gini? yang cowok di belakang ya? Halo, halo, cek, cek. <SILENGASSAL> ya tadi pak ya Papa, <SILENGASSAL> namanya juga saling mengenal nah, ya jadi... ya lokal pengembangan ayo adik-adik dipercepat nih dipercepat yang laki-laki boleh uh, di belakang boleh laki-lakinya di belakang naik dulu S2. s yeah, sama semester 3. Oke, boleh lihat ke sini dulu semuanya. ayo teman-teman oke okay, bapak kita tunggu we wait for Mr. Samsuri oke okay, lihat kamera one two three oke okay, another pose one two three another pose one two oke okay, thank you so much silakan ganti dulu dengan kelas kelas B silakan ya gimana sih coba lihat. Ayo kelas B, dipercepat ya. Selfie nggak apa-apa, selfie nggak apa-apa. Standar sanitasi aja kita gitu. punya. <tuh>. Kurang terkenal. Pilih lagi ya? Oke teman-teman sudah kondisif semuanya, lihat ke sini ya. Oke satu, one, two, three, lihat sini. Oke, okay, another pose, ganti gaya. Satu, dua, tiga. Another pose, one, two. Oke, okay, thank you so much. Untuk S2 dan S3 sepertinya ini digabung saja ya, karena hanya beberapa orang mahasiswa yang bisa hadir. Ini HP-nya siapa? Kelas A ya? HP-nya siapa? Oh, nanti di-share sama kelas B ya. Nanti di-share sama kelas B. Monggo Ibu kita sekali lagi When I'm with you, got some myself. Ayo, silakan, Mas Mbak yang S2 dan S3 dipersilakan dulu kita. Oh iya. Hey. Ayo, Mas dan Mbak. Ayo teman-teman silahkan maju dulu yang untuk untuk adik-adik S1 boleh karena acara kita sudah selesai boleh meninggalkan gedung ini dan melanjutkan perkuliahannya ya. Terima kasih sudah datang hari ini.